Selamat datang di channel Kurotake Kuju, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube, dan juga Sanjik. Kesulitan mencari channel saya, tulis saja Kurotake KURO TAK, nanti langsung muncul channel saya, urutan yang agak ke atas, bahkan mungkin belakang atas. Di video saya yang ke-3511 ini, saya akan membahas soal komposisi fungsi, ya, soalnya seperti ini. Langsung saja kita bahas untuk mengerjakan soal ini. Kita tuliskan dulu ini ya, ini kan f bundaran gx ya, berarti kita masukkan ini ya, x nya kita ganti dengan x kuadrat min 2x min 5 ya, berarti x diganti x kuadrat min 2x min 5, ini ya x kuadrat min 2x min 5, plus 3 tetap tulis plus 3, nah ini sama dengan 1, tetap tulis sama dengan 1. Nah selanjutnya ini ya, ini satunya pindah ruas menjadi min 1 ya, berarti min 5 ditambah 3 dikurangi 1, itu hasilnya min 3. Nah seperti ini, ininya karena pindah ruas ini menjadi 0. Kemudian ini difaktorkan ya. Nah difaktorkan ini x kuadrat min 2x min 3 difaktorkan menjadi x plus 1 x min 3. Nah angka ini dari mana? Kita cari dua buah bilangan jika dikalikan hasilnya min 3 ya, 1 kali min 3, min 3. Nah, jika ditambah hasilnya min 2 ya, 1 ditambah min 3 itu hasilnya min 2. Nah, seperti itu cara pemfaktorannya. Kalau sudah ini 1 pindah ruas menjadi min 1, min 3 pindah ruas menjadi 3. Jadi jawabannya ini, x sama dengan min 1 atau x sama dengan 3. Kurang lebih demikian ya video saya kali ini, semoga bisa dipahami. Jika masih belum paham, bisa ulangi lagi videonya. Jika masih belum paham, ulangi terus sampai benar-benar paham. Materi ini agak sedang ya, jadi tidak terlalu sulit, jadi harus bisa dipahami. Jika ada kesalahan dalam perhitungan, pengucapan, dan lain-lain, maka saya kurang teliti sebagai manusia biasa, harus dimaklumi. Jika mengalami kesulitan di materi ini maupun materi-materi yang lain, juga boleh berikan komentar, tanggapan, dan juga pertanyaan. Kurang lebih demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya, tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar kebebasan, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting, jangan melanggar peraturan YouTube, dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.